Halo sahabat JR semuanya, kawan-kawan, selamat bertemu kembali ya bersama saya di sini. Oke sahabat JR semuanya, ini tadi saya sudah sepulangnya dari blok ya, itu ban masih tanah-tanah ya, kotor sekali sepeda motornya. Nah ini yang di plastik itu asam ya. Nah ini pari pikat burung terjaling kita ya sahabat JR semuanya. Tuh yang ini yang tahun lalu ya, tapi ini itu enggak jinak-jinak ya. Nah sana pikatan yang dua ekor. Nah ini dia, inilah apa yang di dalam kantong ini. Ini yang saya cari ya, pagi-pagi sekali ya saya cari tadi ya sahabat JR semuanya, di arah jalur blok sana ke kebun durian ya, yang bulan lalu. Ini hari ini ya saya cari ini. Ini buah asam tebu kami bilang ya, asam tebu asa atau asam manis ya, asam mulau ya sahabat JR semuanya. Nah ini dia, jadi ini asam tebu ya, atau kami bilang bahasa Dayak siangnya ini osom tebu ya, begitulah sahabat JR semuanya, kawan-kawanku ya. Ini asam tebu ya, manis ya, asam manis, tapi kalau manis lagi itu gula sama tebu ya, tapi ini namanya asam manis ya sahabat JR semuanya, asam manis kami bilang ya, atau dengan sebutan lain asam putar ya, karena bisa diputar juga ini, kita potong bisa diputar ya. Tapi ini asam, jenis asam ini lain daripada yang asam buah ya, ini berbedanya asam, banyak jenis asam di Kalimantan sahabat JR semuanya ya, bermacam-macam ya. Nah ini ya, saya pulang ngorem tadi ya, dapat 4 biji ya. Nah itu sudah kelihatan ya, itu sudah mongkang kami bilang. Nah banyak kan asam tebunya sahabat JR ya, asam manisnya. Oke, terima kasih, sekian dulu ya.